Dia tahu soal begini. Tahu lah, Niki kan orang, dia kan juga kepo sama. Soalnya setiap dia naruh foto Niki, ada aja netizen yang DM dia. Lu ngapain sama Nikita Mirzani? Dia begini, dia prostitut, dia pernah masuk penjara, udah tahu semua. Dia lagi berantem sama mantan suami, udah tahu, tenang. Ya udah, kalau dia mah yang penting endul lah. Netizen ada yang mempermasalahin soal dia, wah orang ini ya. Ya kenapa? Agama itu kan masing-masing aja lah. Yang ngerti agama juga gak melaksanakan. Yang ngerti agama aja banyak no, di kolosium no, pada main cabai-cabaian. Ini gak mau boleh lagi lu tuh tetap? Enggak, pas size-nya. Oh. Ketemu gua lah. Doang lah. Mau memastikan benar gak dia janda. Oh. Nah, sekarang alhamdulillah udah janda, cah. Mata agama dan negara. Tapi kemarinnya diseriusin. Gak tau lah, Niki ngurusin anak dulu aja, karena kan masih kecil juga, butuh banyak perhatian. Kalau Aska juga, Loli juga sebentar lagi kan mau SMP. Jadi Niki lebih fokus ke anak, tapi memang gak penuh kemungkinan untuk laki-laki bisa masuk ke hidup Niki lagi. Gue kan juga gak mau kesepian dong. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng.